Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini kita ada motor ini, motor Vario 160. Ini datang mari, kata pemiliknya bagian speednya gredeg. Waktu jalan dan waktu ada tanggul, motornya gredeg. Ini langsung aja kita proses untuk pengecekan. Ya, langsung aja kita proses untuk pengecekan bagian speednya di bagian sini sekaligus untuk pembongkaran filternya. Ya, langsung aja kita bongkar bagian speednya. Nah, di sini ada baut dan ini kita cokel di sini. Dengan filter ini udah kotor banget atau belum? Sini apa dulu? Ya, apa sih? Untuk dalam mesin. Dan penyebab motor ini gedek saat jalan dan tanggul. Nih, lihat sini banyak debu. Debunya seperti ini. Yeah.
debu yang numpuk. Untuk kampas gandanya ini sama motor Vario atau NMAX, ini sama motor NMAX. Dan untuk ini lolernya ini menggunakan roller 19 gram. Untuk motor Vario 160 ini, dan lanjut akan bersihkan bagian speednya. Ini bagian kampas gandanya, ini kita ampas sedikit nih untuk menghilangkan ini yang warna hitam ini agar lebih keset. Ini penyebab produk itu di sini banyak kotoran yang mengakibatkan tidak nempel ke bagian sini, jadi slip. Kita ampas biar agak keset. Itu apa? Kabel itu susah banget, Mang. Kabel apa? Kabel yang tari. Kabel rel. Kan yang diklet, Mang, sorry. Kalau ini sama nggak kena deh. Orang nggak bisa. Hah? Kagak bisa. Mana yang orang nggak kepake lagi? Yang kurang panjang. Kurang panjang. Itu mah biasanya beli di itu. Bukan di toko. Kemarin kita beli toko. Nah, semuanya sudah kita bersihkan, kampas gandanya kita bersihkan, lalu semua sudah dibersihkan, dan kita proses pemasangan. Kita beri stempel. Dan ini bagian rollernya.
ini 19 gram. Kita pasang seperti ini, ada stopper sini, kita pasang arah terhadap jarum jam. Semua sama seperti ini. Pasang yang gini. Di sini masih terlihat ada tanda cat nih. Dan ini kita beri pelumas juga sini. Sedikit. Belum buka deh. Apa ya? Ya langsung aja kita coba hidupkan motor. Ini kita udah nambah hidup. Thank you.
Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih video dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.